teman-teman pada pengen tahu 0,100 ya. 1 2 3 4 5. What's good YouTube? Balik lagi sama gue Berti. Welcome back to the vlog. Hari ini kita bakal ngobrolin soal Honda City Hatchback. Ini bukan car review ya, ini car vlog. Jadi gue cuman bakal ngebahasin hal-hal yang gue suka tentang mobil ini. Jadi kalau ada yang kelewatan, komen aja di bawah. Kita langsung aja bahas fitur-fitur mobil ini bersama Pak David dari Honda Mugen. Pertama ada remote engine start, kalian bisa nyalain mobil dari luar pakai kunci mobilnya aja. Lalu juga mobil ini ada keyless entry, kalian nggak perlu tekan tombol buat buka pintunya. Pintu langsung unlock, kalian bisa langsung masuk, dan untuk penutupannya juga sama, nggak perlu pakai kunci, tinggal tekan tombol. Push to start engine, jadi di mobil ini kalian benar-benar nggak perlu ngeluarin kunci mobil dari kantong. Untuk head unitnya sudah menggunakan 8 inci touchscreen display. Climate control juga sudah memiliki auto AC dan defogger. Mobil ini juga memiliki eco mode untuk berkendara lebih ekonomis. Namun bagaimana untuk konsumsi BBM-nya? Kalau tertulis di rata-rata kecepatan 22 km dalam kota, itu untuk konsumsi BBM-nya 14,1 liter. Kalau untuk jarak jauh, kecepatan rata-rata 90 km, itu dia di angka 21,1 km per liter. Lalu yang menurut gue ini cukup jenius dari Honda adalah fitur Ultra Seat. Jadi banyak sekali konfigurasi bangku yang bisa kalian modifikasi di mobil ini, seperti bangku belakangnya yang dua benar-benar bisa dilipat sampai full, jadi ruang penyimpanan menjadi lebih besar. Tapi kalau bawa barang yang nggak terlalu banyak, itu bisa di tengah juga, karena bangku tengah selain bisa melipat rata, bisa juga melipat dari tengah seperti ini. Dan ini yang menurut gue keren banget adalah refresh mode. Jadi bangku depan kiri itu bisa benar-benar ngelipat sampai rata dan bisa jadi sofa, kita bisa selonjoran. Gue bahkan muat untuk tiduran, jadi ini bener-bener refresh banget. Pas lah nih buat orang-orang mager kayak gue. Jadi Honda City Hatchback RS ini menggunakan mesin iVTEC 1500cc dengan tenaga 121 PS dan torsi maksimum 145 Nm. Jadi dia untuk tenaganya sedikit lebih besar dibandingkan dengan Honda Jazz, Honda HR-V tipe E, Honda BR-V, karena dia menggunakan 1500cc DOHC. Kalau misalnya mobil Honda yang lain kan dia single over camshaft. Oke Pak David, nanti pasti bakal saya tes performa mesin mobil ini. Nah, sekarang kami pengen jemput anak kami pulang sekolah. Sekolah-sekolahan playground gitu. Mau coba pasang car seat di mobil ini karena ISOFIX-nya itu posisinya sangat-sangat mudah untuk ditemukan. Very easy. Baiklah, jadi skenario pertama adalah menggunakan Honda City Hatchback untuk menjemput anak dari sekolah. Kita gunakan istri saya sebagai model. Ini ceritanya adalah ibu-ibu soccer mom lagi mau jemput anaknya. Kebetulan sekolahnya anak ini, playgroundnya anak kami ini, dia itu masuk gang-gang kecil. Jadi kami ingin tahu bagaimana sebenarnya manuver Honda City Hatchback ini di dalam gang-gang kecil. Masuk bubu. Masih enak nyetir satu tangan juga. Satu tangan nyetirnya enak kamu ya. Yeay. Nah, saatnya kita masukkan anak bos Railo. Anakku ini. Ya. Nyaman, PW? Kasih Dede. Sekarang di belakang aku lagi mau sharing experience aku duduk di belakang. Pertama itu untuk kenyamanan duduknya, menurut aku ini lumayan nyaman ya, walaupun kayak ini bisa di adjust nggak sih kepalanya? Bisa dicabut. Oh bisa dicabut ya. Ini lumayan agak tegap kepalanya, cuman bisa dicabut. Terus kemudian untuk bangku belakangnya lumayan lega. Dan yang paling oke adalah ini room buat kakinya. Ini bener lega banget. Kalau menurut aku kepala lumayan deket sih, tapi mungkin ini karena ini aja sih, head sandarannya ini juga dia terlalu maju ya. Jadi kepalanya jadi seakan-akan tuh deket. Tapi kalau misalnya ini begini,
Ya biasa aja sih. Gimana Rai? Enak gak mobilnya? Car-nya gimana? Bagus gak? Railo? Sayang? Hah? Car-nya bagus gak? Hah? Railo nyaman gak Railo? Railo nyaman gak? Kakinya? Kakinya dia lumayan sih. Gak mentok sama si jok. Ini jauh kan ya? Juga tadi kan settingan kamu duduk di situ kan? Iya. Iya, dia jauh. Oke, sekarang kita coba tes drive-thru. Drive-thru experience pakai mobil ini tingginya bagaimana? Karena Railo pengen banget makan KFC. Skenario jemput anak sekolah sudah selesai. Sekarang skenario selanjutnya Bubu adalah belanja bulanan. Pastinya mobil ini kan dipakai untuk kebutuhan keluarga. Dan sekarang kami akan pergi berbelanja. Sebelumnya ada satu fitur yang Bubu belum ketahui, dia belum tes. Coba Bubu, silahkan. Sekarang kamu pencet tombol kunci. Pencet dulu tombol kunci. Ini. Ya. Abis itu pencet tombol bawah, tahan. Ini. Ya. Sampai nyala. Dah, diam. Oh. Bagaimana menurut kamu, Bubu? Oke. Ini AC bisa langsung nyala enggak? AC langsung nyala. Jadi masuk mobil langsung adem. Langsung adem. Itu buat cewek, betul banget. Soalnya biar rambut enggak lepek. Baiklah, Ibu silahkan. Ternyata belanjanya enggak banyak. Belanjanya enggak banyak. Tapi taruhlah kalau misalnya ini belanja untuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu, sebulan bisa lah, aman lah ya. Sangat aman. Baiklah, mungkin sekedar belanja bulanan mingguan itu kurang impresif, kurang wow. Kali ini kita akan coba misalnya bepergian traveling itu membawa koper berukuran 60 liter seperti ini ya. Ini ukuran koper terbesar yang ada di rumah saya. Dan tanpa perlu melipat bangku baris kedua muat. Kemudian untuk teman-teman yang hobi bersepeda, sepeda gravel mungkin, jadi sepedanya harus di loading, dibawa ke gunung. Kita akan coba masukin full bike, ini sepeda pribadi saya, kebetulan size-nya adalah size 45, ukuran besar karena badan saya juga besar. Kita akan coba masukkan tanpa membuka roda depan ataupun belakangnya. Apakah muat masuk ke dalam Honda City? Hatchback! Dan ternyata cukup mudah memasukkan full bike tanpa harus lepas roda depan ataupun belakang. Cukup seperti ini aja, muat, tinggal lipat bangku tengah dan dia duduk dengan nyaman. Sekarang mari kita tes tutup. Ya, luar biasa. Right, we're gonna do a little bit of a POV tour. Jadi di bagian depan mobil ini pastinya yang paling keren adalah daytime run light-nya. Keren banget ya dari ujung ke ujung. And then you have this splitter di bagian depan sini. Bahannya dari plastik. Dan di sebelah bawahnya lipnya ini ada agak-agak kayak karbon gini. Nggak tahu karbon beneran atau faux carbon. Look-nya oke banget. Di bagian air intake-nya dia sudah honeycomb. Dan gue juga suka desain hood scoop-nya. Dia seakan kayak ada 3 bagian gitu ya. Spionnya juga udah LED. Side skirt-nya lumayan sporty, cukup sporty. Garisnya nih dia agak keluar. Gue suka banget ininya nih, spoiler atasnya. Dan lampu belakangnya. Nah, ini lampu belakangnya gue paling suka karena mengingatkan gue pada Mercy A-Class. Di bagian belakang temanya sama, honeycomb bagian bawahnya, terus ini ada karbon bagian bawahnya. Again, I don't know if it's real carbon atau faux carbon. Di bagian bumper belakang bawahnya ini ada semacam splitter gini nih. Keren banget. And there you go, Honda City Hatchback RS. Dan peleknya juga keren banget ya, udah mirip kayak Honda-Honda seri-seri Prestige. Dan ini yang banyak dipermasalahin sama teman-teman, rem belakangnya itu masih tromol. Tapi sekarang kita akan coba masuk ke jalan tol dan kita tes performanya. Let's go. Oke, sambil kita perjalanan ke jalan tol, kita obrolin dulu sedikit dashboardnya. Steering wheel, suka banget, gue suka banget desainnya. Dan gue juga suka material yang digunakan. Ini semacam synthetic leather dengan stitching di bagian dalamnya. I like the button layouts. Untuk cruise control juga ada di sebelah sini. Naik turunin volume, pilih lagu kanan kiri udah ada. Dan juga koneksi bluetooth ke handphone itu sangat mudah. Bagian atasnya masih keras, nggak apa-apa. Yang di bawahnya juga walaupun udah lebih smooth, tapi dia masih keras juga. Tapi di bagian bawahnya sini
dia sudah synthetic leather dan ada stitchingnya, stitching warna merah. Diterusin ke ini shifter, di shifter juga ada stitching di bagian sini. Dan mobil ini juga ada 3 tipe drive ya. Kalau di kayak gini, dia mungkin kalau di mebel Eropa tuh comfort lah settingannya. Dan ada tombol eco juga, kalau misalnya teman-teman pengen lebih irit konsumsi bahan bakar. Dan nantinya pasti untuk performa kita masuk mode sport. Tapi jangan sekarang. Untuk speaker ada 1, 2, 3, 4 di bagian depan ada 4. Di bangku juga ada 2 kalau nggak salah ya. Dan di belakang juga ada 2 lagi. Dan untuk bangkunya sendiri ada aksen warna merahnya. Ini berbahan kain jahitan. Ini juga di atas ada semacam suede. Suede, terus ini kain dengan pattern honeycomb. Bagus joknya. Dan ini juga udah ada bolsternya sih, walaupun gak terlalu banyak. Cukup racy lah, gagang pintunya pun synthetic leather dengan bagian atas yang kelas tadi. Ada stitching di sini. Overall oke lah. Sekarang kita coba masuk tol dulu. Kita masuk tol. Mari kita bayarkan dulu. Tempel kartu di sini. Oke. Alright. Teman-teman pada pengen tahu 0,100 ya. 0,100 on paper itu dia 10,8 detik. Kita coba di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, jadi berdasarkan tes kecil-kecilan kita barusan, non scientific itu gue dapet di 11 detik. I like it, tarikannya enak, cukup responsif. Sekarang bagaimana kalau kita tes handling, kita manfaatkan pedal shifternya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Handling nyaman sekali. Yang teman-teman pada permasalahin soal rem tromol yang belakang, rem belakangnya tromol itu di sini gue ngerasa nggak ada masalah yang gimana banget. Cukup menggigit remnya. Tidak ada masalah. Sekali lagi handling nyaman. Pergantian gigi cukup responsif. Turning, respons dari setir. Enak sih ini mobil. Wah, luar biasa sekali, luar biasa. Nah, mumpung jalanan lagi macet kayak gini, I think it's a good time to test out the quality of the audio. Kita putar lagu non copyright aja, mari kita langsung kan. It's pretty good. Nah, terima kasih Bapak David. Thank you. Mobilnya mantep banget, sangat nyaman sekali. Kecepatan tinggi oke, nyelip-nyelip jalan tikus oke. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi bisa langsung ke lu ya. Boleh. Nomor telepon di? Boleh, kalau nomor telepon nanti di 0878-9450-8487. Nah, showroom di? Di Honda Mugen. Honda Mugen. Oke, nanti lihat aja di deskripsi ya, Om Ber ya. Ya, siap. Thank you. Thank you ya. Hati-hati, Pak. Siap.